dan sangat baik kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif. Partai Persahabatan Madri Kuala Lumpur FA, Christian Bekaminga dan gol 2-0. Gol dari Christian Bekaminga membuat publik yang hadir stadion Jalan Harupat Sore Kabupaten Bandung bergembira. Sebuah tendangan yang tidak terduga. Kita melihat di sini bagaimana ia hanya menendang ke tengah, hampir saja ditepis oleh kiper Saiful Amar. Namun ketenangan oleh Bekaminga, kepercayaan dirinya yang luar biasa dalam mengeksekusi penalti ini, patut diberikan acungan jempol. Karena bagi seorang wasit harus melakukan keputusan. Di sini kita melihat itu yang penalti. Ya, yang pertama itu ya, yang penalti. Yang kedua ini adalah terus. Bisakah Zainal Arif mencetak gol yang ketiga bagi Persib Bandung? Akan dilakukan kali ini oleh Zainal Arif. Zainal Arif, satu tendangan, chip dan gol. Sangat percaya diri seorang Zainal Arif melakukan satu eksekutif penalti dengan mencobola. Keputusan Zainal Arif dalam melakukan penalti dengan skill Francesco Totti dari Italia, hanya dengan melakukan sebuah chip, dia sudah melakukan gol. Dan inilah salah satu pertunjukan sepak bola yang luar biasa dari para pemain Persib. Terakhir, hari ini satu serangan balik dilakukan oleh Leo Citesgu, berikan umpan daerah kali ini kepada Yaris Riyadi. Yaris Riyadi sendiri kali ini, masih Yaris Riyadi berhadapan dengan Saiful Amar. Akankah satu penalti kembali diberikan kepada wasit M. Safei? Akankah gol yang kelima terjadi? Leo Citesgu sangat percaya diri, hanya mengambil satu step tendangan penalti untuk bisa merubah kedudukan menjadi 5-0 untuk Persib Bandung atas Kuala Lumpur FA. Gol yang sangat baik, mengingatkan kita kepada legenda Italia Signori. Pada satu langkah dengan kaki kiri, pemain yang kidal, luar biasa. Kita bisa menyaksikan penalti ala Francesco Totti dan juga Giuseppe Beppe Signori.